Hai guys, ohayou gozaimasu. Gini mumpung libur, mau ke Supa, mau beli bahan-bahan makanan. Rencana mau bikin pempek. Soalnya mau kedatangan tamu spesial dari Kanto. Ikutin ya. Nyampe deh. Marilah pulang. Mau jemput tamu spesial. Hai, mau ke mana, weh? Mau ke mana? Mau main? Main. Kita hari ini mau main ski di mana? Di Gala Yuzawa. Ini jadi tutor. Becek soalnya semalam hujan. Terus? Jadi pada main deku saya si jalan ini. Ya. Alhamdulillah ya bun. Gimana nih Gata? Karena hujan menyebalkan. Semalam diterpa. Kita berperang dengan badai ya. Iya. Anak si kecil itu berkelahi dengan badai. Beneran ya Allah anginnya. Kayaknya banyak-banyak tinggal di rumah sih kayaknya kalau gue di Jakarta. Biar tidak bertempur dengan angin. Sampai payungnya kesel. Iya, ya Allah payungnya rusak dan akhirnya beli baru. Jadi punya payung baru. Terus ini kita mau ke Eki ya. Eki, jauh banget lagi. Lumayan lah ya, berapa, menurut lu seberapa jauh Eki dari apa tuh dari Eki? Lebih jauh sih, lebih jauh dari kan? Tempat gue ke Eki. Oh, gitu tau. Kan lu bilang berapa menit gitu kan ya. Tapi ternyata itu menurut gue berasa 2 kali lipatnya deh. Di sini kita sengaja bawa sepeda biar nanti pas pulang gue bisa. Karena dia mau nari guys buat temen-temen kerjanya. Oh, semoga narinya lancar. Tapi nggak yakin sebenarnya. Nggak yakin ya. Ya gimana orang latihan mendadak udah kayak tahu bulat. Udah ya. Udah gitu aja. Udah dulu ya guys. Pulang dulu. Bukan pulang, kita mau ke Eki dulu. Bye bye. Baru mau ngomong please kadang. Iya. Iya non. Non kan. Terus ini buat apa? Today. Pulangnya juga today nggak sih? Iya. Next ya. Subama Sanjo Ichigo return. Nggak usah. Returnnya Ichigo Subama. Oke. 7.000. Udah dapat. Lihatin. Iya, ngezoom banget nih. Mundur. Mundur, Wir.
Gue rapet banget ya Allah. Iya ya Allah, OOTD. Gimana? Berat? Berat. Kesel tapi gak apa-apa deh. Ya 5.000 puas ya. Oke sih. Soalnya waktu di Yokohama gue enggak naik gondola sih, tapi gue naik yang dia lalang muter gitu loh. Oh, tahu gue. Ih, udah naik itu ya? Udah. Dua kali malah gue naik itu. Di Odaiba sama di Yokohama. Gila sih, keren. Tapi terbayar ya. 5.000. 5.000 oke sih. Iya. Yeay, nyampe. Dari jam 12 ya yang gugok cu ya, jadi bagus. Nanti tahun depan kalau mau main kesini, mainnya gak usah nyewa ski karena dia nggak kepake, cuman berapa menit ya tadi? Iya, berapa cuma ya, berapa menit doang, menit nyewanya 6.500, lumayan banget kan. 700.000 lah ya kan rupiah. Jadi nanti kita cuma main doang, main gondola bolak balik nggak usah main ski. Iya. Berat. Kalau mau sih nggak apa-apa. Enggak sih gue. Kayaknya gue udah cukup sekian dan terima kasih untuk main ski karena gue nggak mau, nggak suka. Nggak, misalnya kalau yang lain mau sih nggak apa-apa ya. Iya, silakan ya. Silakan. Cuman kalau menurut kita berdua untuk cuman sekedar seru-seruan sih. Enggak sih. Mending kita sewa bajunya aja kalau nggak ada gitu. Tapi kalau ada bajunya ya nggak apa-apa. Bawa baju sendiri gitu. Udah, pakai baju doang gitu. Gak usah nyewa ya, ski sih. Malah tadi ada ya yang pakai sepatu biasa, baju biasa gitu. Misalnya itu baju sendiri gitu. Gak mesti pakai baju ski gitu. Yep. Mantap. Sayang uang guys kalau cuman buat foto doang. Sayang uang sih. Sayang sih bisa buat makan di luar ya. Iya. Lumayan. Iya sih lumayan. Kalau sekali-kali gak apa-apa, cuman kalau udah berkali-kali mikir-mikir lagi deh. Tapi kalau hobi gak apa-apa sih. Kalau suka ya, kalau emang pengen bisa dan pengen coba lagi. Kalau emang ingin menggeluti dunia perskian enggak apa-apa. Tapi lah bagiku no, udah cukup kayak cukup. Oke, okay. Oh udah tahu gitu. Yes. Bye guys. Kita mau makan. Udon. Tadakimasu.